Kalau saya cuma sekedar sambilan atau saya nggak punya tanggung jawab dalam hal itu, mungkin saya agak sedikit bebas. Tapi ini ada amanah orang yang mungkin hidup dan matinya itu tergantung sama apa yang sedang kita tangani dalam pembelaan hukumnya. Jadi saya juga nggak bisa menganggap remeh pekerjaan saya sebagai seorang advokat gitu. Kesadaran itu ada ya, walaupun musisi kelihatannya agak urakan, tapi tanggung jawab itu masih tetap melekat ya. Wajib. Nah, wartawan. Anda musisi, tapi Anda adalah wartawan musik. Di satu sisi Anda meliput, di lain sisi Anda diliput. Iya. Bagaimana menempatkan perasaan di 12 sisi seperti ini? Bagaimana sih rasanya? Itu susah, Bung Andi. Susah? Susahnya gimana? Iya, susah. Jadi beberapa mungkin yang saya wawancarain juga tahu siapa saya. Jadi yang, ya, jadi agak gimana gitu. Jadi, terus ya... Apalagi kalau dia mau... Wah, apa ngebual gitu ya? Iya, jadi ya, saya udah tahu dia. Gitu. Ya, jadi seperti itu sih. Itu menghambat atau mendukung karir sebagai jurnalis? Justru lebih mendukung karena sebelum jadi saya juga kenal secara personal juga sama musisi-musisi juga. Jadi yang lebih dan lebih santai ngobrolnya. Jadi lebih ya kayak ngobrol antar musisi juga. Jadi yang jadi kayak ada rahasia-rahasia yang kadang bisa saya korek di situ. Jadi yang kalau saya wartawan mungkin dia agak jaim ya. Tapi karena saya mungkin datang sebagai musisi apa segala macam, karena kedekatan kita jadi yang lebih bisa membocorkan. Tapi mereka bisa membedakan antara Anda waktu datang sebagai wartawan. Kadang nggak bisa juga. Oh, kadang nggak bisa juga. Jadi yang ya, tapi ya balik lagi. Jadi yang saya selalu bisa berusaha untuk menempatkan diri saya di satu sisi. Kalau emang saya tugas, saya tugas. Kalau saya lagi, maksudnya lagi ketemu, tapi bukan saya lagi meliput atau apa ya, saya bilang saya bukan lagi liput atau kerja gitu. Jadi kalau toh satu hari harus menentukan ya, ini kalau ya, kalau harus menentukan mau jadi wartawan atau jadi musisi, mana yang dipilih? Pilihan yang sulit sih sebenarnya. Jadi ya sampai sekarang sih saya belum tahu jawabannya. Artinya karena mungkin saat ini di kedua belah pekerjaan saya juga belum ada yang membebani atau apa ya, yang belum terlalu signifikan untuk menghambat kedua belah ininya pekerjaan saya. Jadi sampai sekarang dua-duanya masih masih jalan terus, jadi belum bisa itu. Baik, kalau gitu bagaimana kalau kita minta mereka untuk tampil? Setuju? Oke, kita sambut Bangku Taman. Suara bising tiap jalan, suara kaki yang berlalu lalang, suara sirene raja jalanan. Suara sumbang yang terus berdentang.